Pas kan kondisi jalan dari persuburan ke sini masih parah atau gimana, Pak? Ah, parah sekali, Pak. Parah sekali ya. Iya. Nah, kalau boleh dijelaskan, ini hasil pertanian dari sini kira-kira apa? Ah, pertanian dari sini jeruk, kopi, aminjun, dariman. Itulah yang paling utama yang dapat kami penting ya. Penting di sini pertanian di daerah Borbor. Nah, dulu pernah nggak jalan ini bisa dilalui dengan tenang oleh masyarakat? Pada waktu masih kita gabung dengan Taput, ya? Taput. Baru sekali saja ini diaspal pada zaman-zaman apalah, Soeharto. Yang namanya itu Padat Karya namanya itu hari itu. Baru diaspal lah di sini. Tapi nggak semulus aspal yang hot mix ya. Gitu aja lah. Waktu itu lapen masih ya? Iya, lapen. Tapi sekarang makin parah, Pak, ya? Makin parah. Gak pernah dari dulu mendap aspal kemari. Digantian aspal. Masih terus yang zaman-zaman bahor lah kita katakan. Zaman-zaman dahulu ya. Iya. Nah, kalau dari sini, dari Borbor ini, kira-kira berapa kilometer lagi bisa tembus ke Sipahutar? Sipahutar, kira-kira Janji Maria kira-kira 8 dari Janji Maria 4 km 12 lah kita katakan. 12 km ya. 12 km. Artinya relatif sangat pendek ya. Relatif sangat pendek, Pak. Tapi kalau hasil pertanian lebih memilih untuk ke persuburan atau ke Sipahutar, sendenya bagus jalan ke Sipahutar, Pak? Kira-kira memang hampir sama ya. Sama ya. Sama. Persuburan Sipahutar kira-kira begitu samanya. Tapi memang dari dulu tak pernah merasakan bagaimana hot mix ya? Tidak pernah itu. Kalau camat di sini gimana kira-kira? Apakah mereka juga tidak pernah melihat ini kan? Karena orang bapak juga dekat dengan perusahaan di sini. Ya, camat begitu saja lah. Gak ada perhatian ya? Gak ada perhatian ya. Pokoknya masuk dia kerja. Peduli itu entah apa yang mau dikembangkan di desa ini. Jadi ini kan berarti orang bapak bisa dekat ke Bali gitu justru karena jalan dari perusahaan ya? Ya betul. Dari perusahaan namanya itu TPL. TPL melalui Borbor, Lintong, baru namanya itu Simare. Iya. Turun dari Simare baru ke apa sana namanya itu arah Sidulang lah. Arah Sidulang kan, arah Sidulang ya. Nah, selain memang untuk masyarakat sendiri, Pak, keluarga-keluarga yang datang dari perantau juga jadi malas nampaknya ya, ketika karena jelas lah, Pak, mereka itu malas lah. Malas pulang ya. Malas pulang. Nah, masyarakat kemarin kalau nggak salah pernah juga sampai demo ke istana. Bapak juga termasuk dalamnya? Tidak. Nggak ikut ke sana tetapi mendukung pergerakan mereka ya. Tetapi mendukung apalah yang sudah tua lah. Tapi anak-anak muda yang ada dari kecamatan ini itulah yang kami harapkan nanti yang dapat memberi aspirasi masyarakat di pusat. Nah, ini kan kebetulan jalan provinsi, mungkin kemarin itu kami dengar bahwa bupati juga sudah berupaya. Nah, untuk Pak Jokowi sendiri mungkin di sisa masa pemerintahnya, nah, enggak harapan Bapak untuk Pak Jokowi supaya bisa ini dibangun? Kira-kira begitu loh, Pak. Nah, kalau ada perhatian daripada Pak Jokowi, kami bersyukur sekali, Pak. Kalau ada perhatiannya untuk melihat dan memperhatikan kondisi jalan ini. Tapi gara-gara ini orang Bapak bisa rugi banyak. Untuk pertanian, sekolah juga ya, kesehatan juga, karena jalan rusak ya, Pak ya. Ya jelas lah, Pak. Artinya yang beruntung itu malah tengkulak ya, Pak ya. Iya, jelas tengkulak yang apa di sini yang paling beruntung. Nah, dulu Bapak sejak kecil sudah berada di daerah ini atau gimana? Sekitar kira-kira tahun 78. Udah di sini? Udah di sini, berkeluarga. 78. Mulai 78 lah Bapak merasakan jalan seperti ini. Iya, baru sekali aja lah. Zaman Taput ya?
kita gabung sama Etap. Zaman Soeharto ya. Zaman Soeharto. Berharap bisa lebih baik lah Pak ya. Iya Pak, iya iya. Nah kalau ini sudah bagus, kemungkinan besar pertanian juga bagus ya. Iya pas berapa. Misalnya kita order itu entah kita apakan apa namanya itu pemudal-pemudal apa namanya itu? Investor itu. Bisa kita bawa ke sini ya. Bawa kemari. Untuk memperbaiki mindset orang juga iya. Sekitar sini. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.